Kami menyalakan lilin untuk menunjukkan empati. Sejumlah warga menggelar doa bersama dan aksi penyalaan lilin dalam rangka memperingati 30 hari kematian Brigadir J. Saat berpidato, seorang aktivis senior bernama Irma Huta Barat menyebut oknum polisi seperti sekeranjang telur, namun ada yang membusuk. Diketahui aksi penyalaan lilin itu di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 8 Agustus malam. Dikutip dari tribunjakarta.com, acara itu dihadiri oleh perwakilan dari Pemuda Batak Bersatu Pejuang Huta Barat, Sejak Budetabek, Ketua Iluni UI, Gerakan Perjuangan Keadilan, dan lainnya. Irma dalam pidatonya menyampaikan kutipan dari purnawirawan polisi yang menyebut oknum polisi itu ibarat sekeranjang telur. Dari banyaknya butir telur, ada segelintir telur yang membusuk. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menyinggung soal kasus kematian Brigadir J. Lebih lanjut, ia pun meminta agar Polri dapat membuka tabir kematian Brigadir J. Selain itu, ia menyebut kasus ini juga menjadi momentum polisi untuk membersihkan institutnya, sebab kasus kematian ini menyisakan banyak kejanggalan. Kemudian kasus ini juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat agar tidak terulang lagi. Demikian informasi hari ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.